Adab mengunjungi orang pulang haji. Ya, ada 3 adab bagi orang yang mengunjungi jamaah haji. Pertama, berjabat tangan dan sambil mengucapkan qabbalallahu hajjak wa ghafara dhanbak wa akhlafa nafaqatak. Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti biaya yang kau keluarkan. Jika Anda tidak hafal, cukup mengucapkan Allahumma mabrur. Amin. Kemudian yang kedua, meminta cerita tentang perjalanan yang indah-indah dan bahagia. Jika tidak bercerita tentang kisah dukanya selama perjalanan haji, maka jangan ditanyakan. Jika jamaah haji bercerita tentang dukanya, maka segera dinetralisir dengan kalimat, semua atas takdir Allah. Yang penting, sekarang sudah pulang dan semoga sehat selalu. Ketiga, meminta didoakan oleh jamaah haji yang pulang tersebut, agar kita tamu ini diampuni dosa-dosanya dan agar segera diundang Allah untuk pergi haji ataupun umroh. Semoga bermanfaat.